Mitra NASA yang tercinta, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang luar biasa ini, kami tim NASA berada di hamparan tanaman Albasia atau Sengon Laut, tepatnya di lahan milik Pak Besari di Dusun Prangkoan, Desa Prangkoan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Tanaman Albasia milik Pak Besari ini umur 11 bulan, ini pertumbuhannya sudah sangat luar biasa. Nama saya Besari, saya memakai produk NASA sudah sekitar 11 bulan. Luas lahan Bapak ini berapa, Pak? Ya, sekitar 1 hektar. 1 hektar kurang lebih berapa tanaman, Pak? 800-an. 800 pohon ya, Pak ya. Nah, jenis Albasia ini apa, Pak? Sengon Laut. Sengon Laut, Pak ya. Jarak tanamnya 2,5 meter. VOC NASA, ada Super NASA. Cara penggunaannya bagaimana, Pak? Kalau VOC NASA, saya semprotkan daun. Ya, kalau Super NASA saya kotorkan di bawah. Saya kasih urea 2 genggam ya. Dan Super NASA pakai 2 sendok makan per 1 ember sekitar ya 10 liter. Per pohon dikasih berapa, Pak? Kurang lebihnya 1 gelas. Berarti 250 literan ya, Pak ya. Bapak menggunakan produk-produk NASA ini sejak dari awal, Pak ya. Iya, awal tanam. Awal tanam, jadi sejak dari pembibitan ya. Sampai umur 11 bulan ya. Ini Pak ya. Luar biasa sekali ini, sejak awal Pak Besar ini sudah menggunakan produk-produk dari NASA ya, sampai umur 11 bulan. Untuk penyemprotan VOC NASA, ini dosis yang Bapak gunakan berapa, Pak? Ya, kalau VOC NASA saya menggunakan, kalau satu tangki itu 4 tutup. 4 tutup ya. Itu tiap berapa hari sekali, Pak? Ya, sekitar untuk masa penyuburan itu 15 hari sekali. 15 hari sekali. Kemudian yang Super NASA itu tiap berapa hari sekali? Itu sama, sehabis nyemprot itu ya disusulkan. Disusulkan ya. Untuk penggunaan VOC NASA ini kan disemprotkan tadi, Pak ya. Sampai umur berapa bulan, Pak? Sampai kira-kira ya 5-6 bulan. 5-6 bulan penyemprotan VOC NASA dihentikan. Ya, Pak ya, karena sudah tidak terjangkau alat semprot. Kemudian untuk kedepannya 6 bulan sampai 11 bulan ini hanya menggunakan Super NASA ya. 15 hari sekali ya, tetap 15 hari sekali ya. Senang sekali, Pak, pertumbuhannya itu sangat bagus sekali, Pak. Kalau yang belum pakai NASA itu besarnya itu belum sekian, Pak. Masih ya sekitar diameternya itu sekitar ada yang baru 3 cm, ada yang kurang bisa. Kalau yang sudah menggunakan berapa? 40-an ya, Pak ya? 40-an. 40-an yang tidak menggunakan lingkar batangnya cuma ya, sekitar 20-an ya, Pak ya? Saya sangat mengagumi sekali dari produk NASA, dari Super NASA ini. Ya, saya rasa tanah sini sebenarnya itu lincat. Setelah memakai produk NASA, gembur tanahnya. Gembur ya? Dan tanaman lainnya ikut subur. Kalau serangan hama penyakit itu ada dari, ya apa namanya? Ulat, lalu saya pakai pentana. Berarti dari sisi serangan hama penyakit juga berkurang, Pak ya? Iya, berkurang. Berkurang dari serangan ulat ya. Ini Bapak bisa lihat tingginya itu umur 11 bulan itu bagaimana, Pak? Nah, ya luar biasa. Luar biasa kalau dibandingkan yang tidak pakai NASA. Tidak pakai NASA ya, tingginya juga luar biasa ya, Pak ya. Sampai umur 11 bulan, ini sudah berapa, Pak, produk Super NASA, VOC NASA yang Bapak gunakan ya. Tadi? Super NASA habis 5, terus VOC habis 5. Habis 5 ya, Pak ya. Ya, sekitar 360.000. 360.000, Pak ya. Sampai umur 11 bulan sudah habis produk NASA sekitar 360.000. Kemudian harga bibit tadi yang panjangnya diameter 1 meter berapa, Pak? 1.000. 1.000, Pak. Jadi untuk luasan 1 hektar ini butuh bibit berapa ratus ribu? Sekitar 800-an. 800.000 ya, Pak ya. Sampai umur 11 bulan misalnya ingin dijual, Pak, mungkin dengan sistem ijon atau sistem bagaimana, ini kira-kira sampai umur 11 bulan melihat pertumbuhan yang sangat luar biasa, ini bisa laku berapa, Pak, untuk luasan 1 hektar? Ya, itu misalnya dijual ijon ya 15 juta. 15 juta ya. Kemungkinan besar nanti 4-5 tahun itu bisa dipanen ya, Pak ya. 4-5 tahun, padahal kalau tidak menggunakan produk saja bisa di atas 7 tahun, Pak ya. 15 juta padahal Bapak hanya sampai 11 bulan hanya menggunakan produk NASA sekitar 360, Pak.
Berarti Bapak untung atau tidak, Pak? Untung sekali. Keuntungannya banyak sekali, Pak, ya. Ya, luar biasa. Pak Besari, usaha tanaman sengon ini sudah berapa tahun, Pak? Ya, sekitar ya sudah ada 10 tahun, tapi yang ini ya baru umur 11 bulan ya, Pak. Ini tanaman yang belum memakai nasa. Ini sama-sama sudah umur 11 bulan. Diameternya sekitar 6 ya, lingkar batangnya 8 bulan. Iya. Ini yang tidak menggunakan nasa. Pupuk nasa. Pertumbuhannya sangat tertinggal ya, Pak, yang tidak pakai nasa ya. Pasti. Ya memang saya sengaja, Pak, perbandingan untuk yang pakai nasa dengan yang tidak itu bagaimana. Saya sangat senang sekali dan saya sudah merasakan hasilnya pakai pupuk nasa. Mari kita semua petani di seluruh Indonesia menggunakan pupuk nasa supaya petani Indonesia merasakan subur, makmur, dan apa yang dicapai pasti sukses. Di sini juga disaksikan dari perangkat-perangkat desa di desa Prangkoan. Itu pertumbuhannya sangat bagus. Saya lihat ya ketinggiannya, diameternya, kulitnya saja sangat bagus. Maka ya kemungkinan besar ini Bapak Besari, warga saya, petani yang sangat maju, pakai produk nasa bisa berhasil, sukses dengan produk nasa, dengan tanaman sengon yang sangat bagus, Pak. Ini cuma baru 11 bulan ya, Pak? 11 bulan. 11 bulan, maka saya sendiri juga mau biasa bisnis sengon. Iya. Ini kalau saya untuk dibikin membeli saja sudah mau 15 juta, Pak. 15 juta sudah mau? Iya, mau, Pak. Luar biasa sekali ya, Pak. Ya. Saya sebagai perangkat desa ya, Pak, untuk mengharap dengan sangat, marilah menanti setelah Bapak Besari berhasil bisa memberi penjelasan-penjelasan apa dari Bapak, dari Bapak Besari yang sudah memakai nasa sangat berhasil, nanti semua warga bisa ikut pakai ini, Pak. Semoga usaha petani desa Prangkoan bisa maju dengan berhasil dengan produk nasa itu maupun tanaman albasia, kopi, dan lain sebagainya, Pak. Reporter Agus Budi, kamerawan Reza melaporkan dari Prangkoan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Salam NASA! NASA! Yes!